Kopitiam guys, ada di Malang. Yuk kita masuk guys. Di sini ada berbagai menu. Walaupun tempatnya Chinese, tapi di sini menunya ya menu umum. Banyak macam ya guys. Di sini ada bule. Ada bule guys. Yuk guys, kita lihat menu-menunya guys. Nah ini guys menu-menunya guys. Kopitiam. Ada menu, ada menu kopi panas, kopi kosong, minum kopi kopi signature. Ini ada nasi bungkus tapi kosong guys hari ini. Ada menu gorengan sama tos telur. Oke, hari ini kita akan beli bakmi Jogja. Yuk guys, kita pesan. Mas pesennya di mana? Di sana. Ya. Kita pesen dulu guys. Ini ada berbagai menu makanan dan minuman loh. Nasi gudeg, nasi goreng, nasi goreng, magelang, sop kaleng, kentang, nasi putih, dan banyak lagi guys. Bisa pakai kiwis. Kita nanti pesannya di situ guys. Pesan dan bayar di sini. Langsung dilayani oleh mbaknya guys. Mbak, pesen bakmi godok mbak, satu. Tidak pedas. Iya, nanti masih ada yang lagi yang belum. Komen dikit ya. Soalnya yang ini tadi udah apa? Pesen ST4. Enggak, makanannya. Oh, makanannya. Makanan cuma berapa ya? Ini yang makanan. Bakmi Jogja. Kayu tangan. Nah, tadi kita udah pesan di sini guys, tapi karena antri kita menunggunya 20 menit lagi karena kita dibungkus. Jadi ya kita menunggu di depan karena di dalam itu udah ada yang reservasi guys. Oke, kok Kopitiam dua tingkat guys loh. Yang satu di atas, yang satu di bawah. Kalau di bawah penuh ya semua ada stok di atas. Bihun goreng guys, ini guys, ini pasti mantap guys. Udah, berapa ya? Oh, udah kayak mbak. Nanti kalau kurang tak bisa. Ya. Kalau kurang nanti tak bisa. Nah ini guys menunya nasi lemak ayam. Penuh gizi guys. Ada ikan teri, ada kacang, sambal, ada ayam. Nah, yuk kita coba guys. Yang pak,